hampir 80% massa yang mengikuti aksi unjuk rasa Omnibus Law pada tanggal 13 kemarin merupakan anak-anak yang masih bersekolah. Di antaranya berasal dari Jawa Barat, Bekasi, Depok, Banten, dan Tangerang. Sampai saat ini polisi secara berkala memulangkan para pelajar dengan syarat orang tua yang mengambil langsung. Pihak kepolisian akan melakukan patroli cyber untuk mengusut dalang yang menyebarkan pesan provokatif di jejaring sosial itu. Terima kasih teman-teman semuanya. Siang ini saya coba akan menyampaikan ada beberapa kejadian yang kita lakukan. Kemarin kita ketahui bersama bahwa tanggal 12 ada kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh rekan-rekan anak-anak NKRI yang kita pusatkan itu di Patung Kuda di daerah Monas, yang memang tujuannya adalah bagaimana penolakan tentang Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law dalam hari ini. Tidak ada yang motong trotoar. Dari Jakarta, Mutia dan Ganang, Tribrata TV, salam Tribrata.